Masih kurang apa itu jiwa saya sama apa monggo dibenarkan dulu. Tidak bisa melanjutkan tugas
seorang tetua. Dan memang itu haknya sudah hilang, kalau walaupun usianya masih muda, kalau memang sudah berumah tangga, artinya sudah jenjang pernikahan, ini hak untuk menjadi dewan kerja atau dewan syakat hilang, harus diganti. Namun misalkan usia 30, namun dia berusia belum tubuh selama. Oke. Sederhana kurang. Nah, pimpin doa. Pak Deni, pimpin doa Pak Deni. Yang suruh nyunuk nyunuk dulu siapa? Yang suruh nyunyuk-nyunyuk dulu siapa? Duduk siap! Gerak! Untuk mengawali makan malam pada hari ini, silakan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai! Selesai! Istirahat bimbang! Gerak! Selamat makan! Oke, untuk interaksi pertama, kalau mau makan itu makan pertama, suapan pertama itu makan tangan kalian sebut kalian nggak boleh nepuk. Oke, mana persilakan. Nggak boleh nepuk kalian itu. Rasakan tangan-tangan teman kalian dikunyah. Aduh, aduh. Dia cemburu kok mana? Ya kan nyampe saya mana? Ya. Coba itu Kak Syahrul disuapin dulu sama Kak Syahrul juga Kak Syahrul. Kak Aldini mungkin disuapin. Oh iya, Kak Aldini tuh disuapin Kak Syahrul ya tuh. Wah. Aduh lu ah. Oke. Anu siku tidak boleh ditekuk ya. Iya. Oh. Siapa? Satu. Kita sambut Aldi. Sendiri di malam itu.
Untukmu pas aku sayang-sayangi. Aku pamit gue atau di preskon salah aku gak ngerti salahku dan kau campakan diriku desa di dengan kekasih baru. Bisa ditonton di channel Sekali Next. Bisa kita meluangkan waktu sebentar. Nah, untuk itu kan kita udah punya konsekuensi. Kenapa kita enggak ikut imbrung di grup itu? Imbrung. Oke, sekarang membuka. Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar kan, pakai mic dulu. Silahkan ambil. Kamu jangan senyum. Terlalu manis. Aku gak pernah gurbel. Ya, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya di sini akan menjelaskan apa itu Krida penanggulangan bencana. Dan maaf bila saya mungkin terpatah-patah dalam berbicara karena saya spontanitas. Ya. Jadi, apa itu Krida? Kamu enggak baca materinya ya? Tadi udah jelasin kan urutan. Pertama adalah membuka, keduanya apa? Perkenalan. Kamu menjelaskan sama tahu yang menjelaskan siapa? Oh iya, maaf. Kita orang baru. Oke. Okay. Pertama. Oke, okay, terserah kamu aja. Iya. Pertama. Dari mana aja suka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini maksudnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Alia Sasya, biasa dipanggil Caca. Ya. Di sini saya akan menyampaikan materi. Ya. Apa itu? Udah nggak bawa yang jawab, aku yang jawab. Apa itu Krida penanggulangan bencana? Ya. Kak, perkenalan dong kak, gitu. Kan misalnya ada yang minta kayak gitu, yang lebih enak gitu perkenalannya. Kak, perkenalan lebih lengkap dong kak. Lebih lengkapnya seperti apa? Nama, asal sekolah. Status. Rumah saya di Jalan Bio Timur, RT 04 RW 05, Kelurahan Tegal Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap. Ada yang mau tanya lagi? Kak, kasih lelur condong kak, garing. Biar mencairkan suasana. Siram baru. Astagfirullah. Maaf ya. Ya disiram freezer loh, airnya beku gak cair. Justru tuh mencairkan, kan tujuannya mencairkan. Ya karena ini udah malam, saya mau memberikan pelontaran, semisal orang itu mau nanya gimana caranya menurut kamu? Gak ada. Bang Ivan. Bang Ivan. Ya. Apakah ada yang ingin bertanya terkait apa yang tadi saya jelaskan?
mungkin ada yang kurang jelas, atau saya kan dari tadi kan ngomongnya sepatah-patah pasti ada yang kurang jelas, ada yang mau tanya? Patah hati ya, mata patah. Paham, paham, udah jelas kak, udah jelas kak. Ya sudah, terima kasih. Mengakhiri. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caca milih siapa yang akan maju berikutnya. Silakan tunjuk Ca. Sesuai kata hati lah. Iya. Yeah. Ah jangan kayak gitu Ca. Enggak. Nunggu wangsit deh Ca. Siapa? Nagita. Nagita. Asik kan kamu. Silakan Caca. Ini diambil lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Pangkalan SMP Negeri 1 Cilacap. Sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ah, maju lagi Kak, sama dulu. Nanti mejanya bisa sampai situ loh. Iya, lanjut. Lanjut toh. Sebelumnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Oh iya, saya maafkan. Ya. Yang grogi pipis dulu boleh? Semuanya itu semuanya. Semuanya. Iya, boleh sih. Iya. Caca haus berat apa? Dari tadi dia buka-buka aneh gini masih. Yuk lanjut. Wahai wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Delarusno Enanda dari SMA Negeri 1 Mas. Ya udah pada kenal apa belum? Panggilan saya itu Pandu. Wisnu. Pandu. Wisnu, Wisnu ya. Pandu. Ya, Pak. Selama saya minum, udah ada lagi ya. Abis
sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menurut saya siapa yang bertanggung jawab dalam kegagalan menyusun kegiatan. Program kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan menjelaskan tentang awal mula berdirinya. Nama saya Fitriana Putri Marani. Dipanggilnya Kang Awal. Dipanggilnya Kang Pipin. Dari panggilan saya boleh enggak? Hah, boleh. Hai. Jadi itu apa sih? Udah buka belum? Udah. Lanjut. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, perkenalkan nama saya udah lama Rupa Irnisa. Kepanjangan panggil tuh Rafa aja. Masih semangat enggak? Alhamdulillah. Wah, semangat ada aku dong. Adik-adik saya kedepannya tetap diadakan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan untuk memperingati hari ulang tahun Saka Wirakartika yang selanjutnya. Terima kasih.